Lebang, jadi aku tanya lah sama mu Lebang. Apa benar si Arun ini gurumu? Arun ini ngajarin kau ngelim? Iya. Dulu aku tukang sabu. Dulu kok? Tukang sabu. Dulu kok tukang sabu? Setelah kenal sama Arun jadi? Tukang lim. Benar itu, Run? Iya. Oh, kenal dengan kami dengan Jadi kayak mana, Le? Istilahnya gurunya kan si Arun nih, kok kan diajarin si Arun ngelim. Tapi kok kau yang jadi raja lim di jodoh nih, kutanya? Nah, biasa. Lapak itu kan biasa. Apa? Apa namanya itu? Bang. Kalau orang tua dulu apa namanya? Roda berputar. Nah, berputar. Dia ngajar aku. Pertama aku enggak berani nih, aku minta-minta. Apa? Enggak berani aku minta-minta. Dulu kok enggak berani minta-minta? Nah, aku tukang parkir dulu, bye-bye aku. Yo men, assalamualaikum brother. Aku masih juga di daerah jodoh nih ya kan. Bersama Bang Raju nih ya kan. Iya, kalian enggak tahu Bang Raju siapa? Bang Raju jelaskan lah, Bang Raju siapa sih? Bukan siapa siapa. Bukan siapa siapa. Sesuai dengan itu, BSS. BSS. Oke ya, kuliah ke sto ya. Siapa siapa? Ya, Bang Raju ini BSS, bukan siapa siapa. Jualan batu aki, Bang. Batu akik. Batu akik ya, Bang ya. Batu koral, batu bata udah ada yang jual. Udah ada yang jual. Nah, jadi kita batu akik. Bang, nah, kan Bang Raju ini kan istilahnya udah lama nih di jodoh nih, Bang. Tanggapan Bang Raju lah untuk anak-anak atau adik-adik kita yang ngelim ini kayak mana, Bang? Ya kalau bisa mereka ada kegiatan yang positif, Bang. Jangan hari-hari seperti ngelim-ngelim itu kan enggak bagus. Pastinya ya kan, Bang. Ya kalau bisa ada peranan mereka juga. Karena udah banyak di Batam nih, Bang kan? Banyak kali pun. Banyak laut. Kali setiap oh ya laut udah banyak. Udah banyak kan? Banyak laut. Jadi banyak. Dari brother-brother nanya gitu, kenapa Batam itu kok banyak kali anak-anak ngelim gitu? Jadi memang seperti ini kenyataan di lapangan kan? Betul. Memang bukan mengada-ngada gitu kan gitu. Orangnya ada berapa grup gitu nanti ganti-ganti lagi. Dan seterusnya. Iya. Aduh, Bang, makasih banyak Bang Raja ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi Bray. Aku temukan ini Arun guru si Lebang. Ini si Lebang. Aku Lebang, ini guru Arun. Oke, jadi ku tanya-tanya kalian berdua ya. Awal-awalnya gimana ya? Oke, brother. Lebang. Oke, Bray. Mau mataku bengkak juga, Cok. Oke, untuk Mr. Lebang dan Arun. Arun. Gimana awal mula kalian bisa kenal nih, brother? Dari jalanan lah. Hah? Jalanan sini kami. Kami. Tidur di sawit-sawit itu? Iya. Oh, Lebang, jadi aku tanya lah sama mu Lebang. Apa benar si Arun ini gurumu? Arun ini ngajarin kau ngelim? Iya. Dulu aku tukang sabu. Dulu kok? Tukang sabu. Dulu kok tukang sabu? Setelah kenal sama Arun jadi? Tukang lim. Benar itu, Run? Iya. Hah? Kenal dengan kami dengan Jadi kayak mana, Le? Istilahnya gurunya kan si Arun nih, kok kan diajarin si Arun ngelim. Tapi kok kau yang jadi raja lim di jodoh nih, kutanya? Nah, biasa. Lapak itu kan biasa. Apa? Apa namanya itu? Bang. Kalau orang tua dulu apa namanya? Roda berputar. Nah, berputar. Nah, dia ngajar ya aku. Pertama aku enggak berani nih, aku minta-minta. Apa? Enggak berani aku minta-minta. Dulu kok enggak berani minta-minta? Nah, aku tukang parkir dulu, bye-bye aku. Lalu? Aku jumpa Arun, berani aku minta-minta. Sendiri aku. Semenjak jumpa si Arun? Iya. Kau ajarin dia, Arun? Biar berani, Arun? Lebih pede katanya. Tuh. Emak? Tuh. Jadi, kutanyalah sama Murun, brother. Kau yang ngajarin Lebang, tapi kok kau nggak terlalu ngelim? Kayak mana tuh ceritanya? Kok dia yang banyak? Orang aku nggak tahu lah, Bang. Sama juga, Bang. Huh? Sama kan 11-12. 11-12. Ya. Kok 12 nya Arun 11? Sama. Le, berubahlah Le. Ya, berubah, Bang. Hah? Berubah.
merubah. Jadi kok kenal sama si Arun udah berapa lama? Udah ada 3 tahun ya, Ren ya. 3 tahun, Ren? Ada 3 tahun. Aku Batu Aji, aku lama. Kok lama di Batu Aji? Saya Arun. Siapa aku Batu Aji, Ren? Jadi Le, aku tanya lah sama Muli. Aku kan udah enggak, aku istilahnya aku kan enggak pernah nanya kau seperti ini. Paling aku taunya kau cuma ngelim kan, Bray. Jadi kok awalnya kau memang narkoba itu ya? Sabu itu dulu. Sabu dulu. Parah dulu. Dulu sabu. Simpang Dam itu dulu. Saya burung aku situ, Simpang Dam. Kenapa gitu? Aku situ beli sabu. Parah dulu itu. Dulu situ. Satu hari berapa kau habisin uang untuk beli itu, coy? 1 juta. Serius, coy? Iya. Dulu banyak duit gue, Le? Banyak dulu, kerja aku galangan kapal. Perlu kerja galangan kapal? Kok bisa kau hidup di jalan? Kayak mana ceritanya, coy? Kayak mana ceritanya? Karena melarikan burus mamora lah uang aku. Oh, yang kau bilang pacarmu itu ngelarin duitmu? Jadi kok depresi gitu? Ya kenapa kau hidup di jalanan sih, kan? Karena dia yang melarikan uang aku. 6 juta, belum lagi surat nikah. Aku minta surat nikah aja. Uang itu gak masalah sama aku, uang itu udah ada yang ngatur. Anjing kita. Oke, Le, jadi singkat aku, menghilangkan sabu jadi kok ke lem jadinya. Lem. Aku minum enggak? Kok minum enggak mau? Dulu. Si Aaron nih beli ini dia nih, beli apa tadi? Nih. Beli Guinness. Beli Guinness. Kok enggak mau minum ini? Enggak. Enggak suka kok? Enggak mau. Kok sukanya apa? Udah capek aku dulu di Medan. Minum-minum di kafe kami capek. Ya tapi kalau ngelem malu lah di Batam, coy. Beli gitar baru lah. Harga 100.000 gitar keroncong. Gitar keroncong? Iya. Bisa enggak CS? CS aku yang sana. Enggak nyanyi, Bang. Ya tunggu dulu. Kan ini kan enggak ada momen-momen seperti ini murid dan guru bertemu kan gitu loh. Nanti lempar nyanyi-nyanyi gitu kan. Kita aja. Oke, Heron. Kau ajarkan si Lebang ngelim awal lagi mana coba lah. Awalnya dia nggak mau, dia takut minta rokok dengan orang. Aku dengan ada namanya Bang Ari Tekong. Lele ya? Iya, kawanku. Nah, Lele, kau ngelima ya, Lele? Kau bilang kan, ngelima kau terakhir. Oh, kau suruh dia ngelima awalnya? Ya, terakhir dia nggak mau. Terakhir dia mau, dia kecanduan. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Makin menggila ya kan? Gara-gara kayak gitu kali? Iyalah. Kecanduan kok jadi? Iya. Makin menggila, makin parah aja deh. Amburoko Ali Tekong. Guru kami juga itu. Ali Tekong. Jadi Bray. Arun, Lebang, aku tanya sama kalian berdua, brother. Kalian kan udah tahu nih, istilahnya yang ngelim-ngelim dulu-dulu kan udah banyak yang mati. Yang di belakang kios ini kan ada yang mati masuk parit kan? Empat. Itu kayak mana? Kok masih berani kok, coy? Itu bodoh itu. Jangan ditiru kayak gitu. Itu setan. Mengumumkan kita setan itu. Gak usah ditiru. Kalau kau, Ron, kan udah tahu bahwa lim ini kan bisa mematikan, coy. Kayak mana? Masih juga, coy. Ya, semoga lah aku cepat mati. Iya. Karena ini, amin. Apa? Udah nyanyi lah, Bang. Nyanyi. Aduh, nggak jelas nih orang ini berdua aja ya. Kau bilang nggak mau minum bir, kau minum juga. Minum aja sedikit. Alah kalau. Makanya susah menapik. Susah baik. Awak minum ini untuk kebaikan bukan untuk kejahatan. Gimana kau lagi nyanyi? Udah nyanyi lah kita. Hah? Nyanyi. Gua sama kayak musik. Kau nyanyikan dulu lagu favorit kau lah. Anggur merah lah. Kau mainkan? Oke. Pukul. Kalau enggak ada buruku. Oke, mainkan. Mainkan, Bang. Enggak sanggup sama pakai musik, Bang, lu, Bang. Enggak pakai ini lah. Gua sama pakai musik dulu coba. Tes 1 2 3. Tes. Oke lah. Pakai musik lah. Enggak tahu. Lah, pakai itu aja disuruh Bang tadi. Suara dulu, suara. Iya, suara. Favorit kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penonton yang di sana, mohon maaf mengganggu aktivitasnya.
Bubur sum-sum di kunyah-kunyah, kami ngamen dulu di sini ya. Nggak nyambung pantun nih, Run? Iya, namanya pantun-pantun sembarangan. Lagu Jamila. Apa? Jangan duduk-duduk di sana. Nanti adik kena gombalin dengan abang dek. Anggur merah dari Lebong boleh? Anggur merah dari Gole? Tes satu dua. Oke. Okay. Tes. Anggur merah di genggamanku, pecah sudah dan membasahi bajuku. Ini kaibarat dirimu telah diambil orang. Keping-keping hancur hatiku, pijakan kakiku terasa empat. Kemana lagi harus melangkah, oh sayang. Bagaikan layang-layang putus benangnya, oh, oh, oh. Tertiup angin yang kencang, entah jatuh di mana. Tertiup angin yang kencang, entah jatuh di mana. Oke. Gubu derita lah. Arun udah ilusi, Arun. Gubu derita, Bang. Nyanyi gubu derita. Gubu. Bang. Gak pandai aku. Gubu derita. Gubu bambu. Le. Oke, okay, Le. Yes. Kok kalau mabuk lim, aku kan enggak pernah nanya, kok ilusi-ilusi apa kau? Nyanyi aja. Nyanyi. Kalau kau mabuk ilusi? Ilusi nyanyi aja. Nyanyi. Kalau si Arun bertapa deh gini. Mau cerita. Run. Kok kalau mabuk ngelim gini, ilusi apa yang kau hayalin, coy? Arun parah deh. Arun, semangatlah. Kemarin kan 0,4 gini ya, semangat. Oh enggak. Santai. Gelap ya? Enggak lah. Nyanyi bang. Bu derita. Yes, bu derita. Bu bambu. Oke lah Le. Nyanyi aja. Sekali lagi. Bu bambu bang, minta tolong. Bang Rajo. Oke Bray. Request kalian kan ingin apa ya, melihat Lebang dan si Arun, Arun bertemu ya kan, guru dan muridnya ya, entah siapa yang ngajarin mereka ngelim nih ya. Kami biasa lah, biasa di lapangan ya. Ngajarin apa aku nyapu? Masa ngelim terus aku di sini, tega kali kalian nengok aku ya. Janganlah. Ngajari aku lebih tinggi lagi ke bang. Mainkan nyanyi bang, mau bengkak mataku cok. Nggak apa-apa, aku kena nyanyi bang. Aku ngejekin Lebang mata bengkak, mata aku pun bengkak nih sebelah kiri nih. Bang nyanyi bang. Bu derita. Oke. Okay. Oke Run. Bu derita. Bye bye lah Run. Bye bye. Ah kemarin kau di gedung kau bilang oke oke stop. Akhirnya ngelim juga kau terakhir sampai sekarang, coy. Gimana? Baru ini aku isap Lebang sumpah. Astagfirullahaladzim. Dah sakit sih Run. Coba kau sapa dulu Run kawan-kawan kita yang ada di sini. Hai CS, hai teman Run, jadi yang banyak yang bilang nih, kau katanya anak lim yang bikin rusuh di jodoh ini, betul gak itu? Mana ada? Banyak yang bilang warung-warung itu kau kalau minta kau marah-marah, ngelempar-ngelempar, betul gak itu coy? Karena daki orang. Hah? Kalau berdaki ya pak. Oh daki? Enggak, katanya Arun, bang bilang lah sama Arun, kalau beli atau apa jangan ribut, jangan ini katanya, jangan bikin rusuh, betul nggak itu Run, kata-kata itu Run? Banyak yang bilang, bisa aku jelaskan di sini Run? Itu perasaan kalian aja. Kalian bukan seperti itu, nggak mungkin lah aku berani seperti itu. Kalian ini ada deh. Baik kok kan sebenarnya, betul nih? Baik. Nah,
aku bukan baik, jadi? Aku jahat. Kok jahat? Jahat dari segi apa nih, Chef? Jahat semuanya, aku jahat. Iya. Tapi berarti betul dong gak ada tukang-tukang warung itu enggak ya? Warung-warung itu enggak ya? Ya, bangsan aku. Lebih baik bicara itu aku gak tahu hati aku. Ya. Daripada kalau lagi sengok atau gimana waktu itu mungkin? Enggak. Kok katanya ini kalau beli apa minta-minta kok marah-marah gitu kalau gak dikasih? Ada. Enggak ada? Ada lah, sedikit. Ada juga? Waduh, soalnya banyak yang bilang katanya Arun kalau minta apa-apa dia marah-marah katanya, kalau nggak mau dilempar warung katanya. Nggak ada ya? Nah. Oke, Lebang, kayak mana Lebang? Nggak apa-apa, biasa. Hah? Nyanyilah kami. Iya, enggak yang dibilang warung-warung ini kan dari ini teman-teman itu. Orang jodoh. Ada Arun baik itu orangnya, dia saling membantu sama kawan Arun, saling menolong dia Arun. Bisa kenang bersama sama dia Arun. Nah, dia sama orang aja dia jahat, sama orang gak dikenal dia jahat. Oh gitu? Iya. Sama orang gak dikenal gimana nih? Sama orang-orang lain lah, kalau gak mau ngasih baru dia jahat. Oh kalau gak kenal kok Arun, kalau gak dikasih kok jahat Arun? Gak juga kok. Iya, udah lama aku kenal sama dia. Iya. Ron, tapi benar tadi Ron, kau memang mau direhab Ron katanya? Udah fix itu kan? Ya bisa lah, kau ngapain coy? Benar kan, coy? Udah, nyanyi lah bang. Kosong mana? Nyanyi, udah. Oke, le bang? Nyanyi. Gubuk bambu, bang. Minta tolong bang, Bang Raju. Oke lah kalau gitu. Terus udah nanya lah ya. Nyanyi, ya, nyanyi. Gubuk bambu, sekali. Minta tolong Bang Raju, Bang Peri. Gubuk bambu. Kau mau masukin ke video ini, musik lagi? Iya, masukkan. Video, gubuk bambu. Bisa kau nyanyi, le? Bisa, bikin musik lah. Oke lah kalau gitu. Nah. Kita main nyanyikan, Bang. Bang Raju, minta tolong Bang Raju, mainkan Bang Raju, yes. Biar Mister Lebang nih, Bang. Oke, gubuk bambu. Nggak apa-apa. Tahu, ilusi dah. Biasa. Tes, 1, 2, 2. Tes. Ini lagu ini kau persembahkan untuk siapa? Hah? Untuk semua orang lah. Untuk brother-brother Pantai Laut, brother-brother Bang Pir Kusuma. Oke, okay, brother-brother, Marli, mata aku bengkak juga li ngejen kau li. Bengkak juga, Cok. Kenapa nih ya? Gak apa-apa, biasa. Bengkak, coy. Oke. 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 Ya, kau sapa-sapa dulu untuk fans. Halo brother-brother fans Lebang, fans grup Lebang, fans Lebang dan grup Bang Peri Kusuma. Nah, kita jangan lupa menolong kita, kita tolong. Harus kita baik. Oke lah, sapa-sapa dulu. Oke, oke, ada gitu ya. Makasih banyak Bang Peri Kusuma dan Bang Raju, makasih banyak atas karaoke-nya. Oke lah, benar-benar biar dia enjoy dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le, Oras, salut. Medan lawan. Bela, dah.